pembicaranya juga banyak banget. Dan pembicaranya keren-keren sekali yang gede. Jadi sebelum penampilan dari teman-teman nanti, kadang tidak pernah terpikirkan dari kita dari balik tembok kampus ke kampung. Mungkin terima kasih untuk yang pertama kali, mungkin saya terlalu banyak untuk berterima kasih karena memang harus saya ucapkan sendiri karena di kampung ini banyak hal-hal yang belum pernah saya ketemui di Jogja. Kurang ini, tapi saya kira itu tidak menghilangkan makna kenduri itu sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara mahasiswa dengan masyarakat di pedukuhan Dukuh Geneng ini dalam rangka apa membangun seni bersama-sama. Tepuk tangan untuk mahasiswa ISI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin hamd sekren hamd naimin hamd wa bi wa di kaum majidah ya rabbana lakal Waduh punya bilang yang penting gayeng mas. Jadi dari situ berangkat
itu kita ngadain acara pertama komik kampus ke kampung dan direspon baik dengan warga, dan setelah itu hubungan antar mahasiswa dan warga semakin hangat. Akhirnya punya ide baru bikin acara Kenduri. Kenduri ini dikonsep gak cuma event, jadi warga kampung Kenduri ini sendiri terlibat dalam pembuatan karya juga, seperti melakukan penelitian-penelitian, dan pas aplikasi karya juga sebagian warga juga ikut terlibat, seperti karya mural yang di samping ini, juga pemuda-pemuda, warga, anak-anak, dan yang lain-lain juga ikut terlibat. Dan di sini konsep Kenduri kita angkat sendiri untuk menyatakan rasa syukur kita terhadap apa yang sudah ada di bumi, terhadap yang memberikan semuanya kepada kita, Sang Pencipta. Dan inti dari acara Kenduri ini sebenarnya menjaga hubungan sama manusia dan hubungan terhadap Pencipta. Mungkin seperti itu. Sebenarnya itu ada permasalahan nggak soal antara Mas Kampo sama orang kampung sendiri sebenarnya? Seperti apa sih? Sebelumnya kita juga melakukan survei ke lapangan, seperti karya yang di samping karya rapor-rapor ini kan. Sebenarnya juga terkait dengan masalah pendidikan yang ada di kampung. Dimulai dari situ, mungkin seperti sebelum-sebelumnya juga sempat ada fenomena-fenomena yang gak enak dari warga dan kampus gitu. Yeah. Mungkin itu yang membuat kita kadang merasa berpikir kembali kenapa kita ada di sini dan untuk apa kita ada di sini. Jadi sebenarnya image Menara Gading di kampus sendiri itu tertanam di warga kampung, mungkin karena kampus sendiri membangun temboknya semakin tinggi karena semakin susah dilihat sama warga kampung. Dan sebenarnya kampus sendiri membuka diri tapi tidak ada seperti apa hubungan yang menyatukan itu loh, kayak yang memfasilitasi. Sedangkan kampus sendiri kan sudah dikenal di mana-mana, dan setelah kampus pindah ke Sewon di acara pertama kampus ke kampung itu, sempat Pak Duko itu mengucapkan kata-kata di depan Ibu Dekan Fakultas Seni Rupa, dari tahun 97 kampus isi berdiri di Sewon, baru kali ini ada pada event di balik tembok mereka, itu perkataan Pak Duko. Dan sebenarnya para pihak kampus juga mungkin bukan yang nggak menyadari atau mungkin belum cara mereka untuk turun ke bawah itu belum ada fasilitas yang pasti mungkin. Dan sebenarnya di kampus sendiri yang menjadi masalah itu mungkin untuk saya dan teman-teman itu karena di kampus sendiri sudah nggak ada KKN sekarang. Iya, di Fakultas Seni Rupa sudah tidak ada KKN. Mungkin untuk saya sendiri yang merasa udah banyak kenal dengan senior-senior yang selalu bilang kalian itu udah gak gini, kalian itu udah gak gitu, mungkin itu cuma pemikiran senior-senior aja mungkin karena mereka memandang kamu sudah gak ada KKN. Tapi sebenarnya KKN itu sendiri harusnya lahir dari jiwa mahasiswanya, bukan dari didikan akademik. Karena kalau dari akademik sebenarnya cuma untuk memenuhi kepentingan akademik. Dan untuk saya sendiri sih, posisi mahasiswa itu sendiri harusnya seperti abdi dalam yang ada di keraton, dan mahasiswa seharusnya menjadi abdi luar di luar kampusnya. Itu sebenarnya juga udah dari konsep Bang SD sendiri. Bang SD itu didirikan sebagai wadah, bisa jadi sebagai wadah untuk transfer pengetahuan apa yang kita pelajari di kampus, dan bisa kita bagi-bagikan di sini dengan warga-warga yang sangat antusias sebenarnya dengan apa sih yang sebenarnya yang ada di kampus itu. Seperti workshop merajut, workshop TID, batik itu kemarin dengan kampus sama warga yang ada di sini. Karena sebenarnya mereka sendiri ternyata jarang dapat workshop-workshop seperti itu, dan mereka sering dengar kampus isi menang lomba ini seperti Jogja, apa fashion karnaval gitu. Kampus isi menang di itu, tapi mereka gak pernah dilibatkan, gak pernah terlibat. Masa ternyata kenapa mereka gak pernah bikin di kampung kita kayak gitu. Kemarin mereka juga dengar kan pasar seni kampusan, ini juga yang bikin juga anak isi, tapi mereka merasa gak di sebelah tembok mereka sendiri tuh kadang gak ngerti gitu loh. Iya gitu.